Kembali lagi di channel gue, Ayahuu. Hari ini gue lagi kedatangan paket dari Lazada. Gue mesennya hari Rabu, sekarang ada datang hari Sabtu. Oke, kado saya emang kayak anak kecil, atau kecil gitu. Ini VR. Ini. Kalau dia kecil tapi nggak tahu ini VR benar atau bukan. Kita langsung buka aja kali ya. Kalau dia kayak nggak terbang sana. Emang sih di itunya kecil. Gue mau senang kecilnya, gak mau yang gedenya. Soalnya kalau yang gede mahal di sidenya. Oke, di sini ada keterangannya. Lazada Seller Center. Oke, VR. Produk name VR Box Mini itu kan? Benar. Habis itu nih, kita bisa baca ya. Emang kecil ya tuh. Lazada Wangki, oke. Nih. Habis itu kita langsung lihat aja dalamnya. Ini apa lagi nih? Daya jatuh kan? Ikutan door prize berhadiah gratis. Klik http apa nih? Bentar aja dibacanya. Nanti kita buka aja. Emang kecil ya. Kardusnya juga kecil. Susah banget gila. Lu jangan lupa like, comment, dan subscribe ya channel gue itu dan share ya. Di sini nggak ada keterangan warna apa gitu ya, blue atau apa. VR mini virtual reality, wow, glasses, okay. Wow, beneran kecil ternyata bro. Wow, keren banget gila. Pas banget kayak di fotonya, bagus lah. Gila, kok gue puyeng ya? Ngeliatnya kayak, gue kayak melihatnya di situ kayak tiga dimensi gitu. Atau di sini ada apa nih? Ini kayaknya pembersihnya deh. Atau untuk nempelin ya? Oh, nempelinnya udah ada. Tapi gue nggak tahu cara masang gimana. Gue takut patah. Lihat. Di sini pembersihnya ya. Iya, pembersihnya. Enggak tahu nih serbuk-serbuk apa nih, ada kopinya kali ya. Ada kopi. Kalau yang gede pas itu gue lihat harganya 145. Ada lagi yang 136. Yang paling gede, yang paling bagus yang ada remote 345.000. Fine, keren ya. Dan coba di sini agak ketat tapi nggak apa-apa ya, emang namanya juga ini ya. Oke. Coba ada masangnya dari atas kok. Iya. Yeah. Oh, Gi, ini tuh apa, Gi? Mana sih? Ya, itu patah. Enggak, emang gitu. Emang gitu. Sebenarnya bisa dicopot. Itu mau buat apaan? Gak tau. Coba lihat. Coba lihat. Ini nih. Oh, ini pembersih katanya, bro. Ya emang. Jadi katanya itu tadi kotor, emang harus dibersihin pakai ini. Tuh lihat, katanya emang kotor banget. Oh, di sini ada. Oh, dibuka dulu. Sana aja pas gue lihat tuh burem. Tolol banget dia emang. Eh, pas tadi gue buka, lah kok buram gitu ya, gak lucu banget gitu ya. Coba-coba. Dan gue bersihin dulu, oke, bagus ya VR-nya. Lumayan ya, kardusnya kecil, kecil, mini koper, oke. Dan gue tes ya di vlog kedua aja ya. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share ke teman-teman lu agar teman lu juga subscribe channel gue. Dan ya, video ini berdurasi cuma 4 menit 59 detik, oke, okay, bye.